berikut ini cara untuk yang namanya membuat dan mengganti sidik jari di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme, langsung saja berikut ini kalian buka yang namanya pengaturan. Nah, dari pengaturan ini kalian bisa gulis saja ke bawah, ada menu kata sandi dan keamanan. Kemudian lihat ada sidik jari. Di versi Android lama letaknya beda-beda, intinya di kata sandi dan keamanan. Pilih masukkan kunci layar berupa pola ataupun pin. Kemudian kalian lihat ini ada satu sidik jari. Kalau kalian ingin mengganti, kalian hapus dulu, pilih ikon 3 titik, pilih hapus. Nah, tambahkan dengan yang baru atau menambah sidik baru. Letak sensornya itu beda-beda, kadang di samping, di bawah layar atau di belakang body. Jadi kalian sentuh berulang-ulang untuk merekam sidik jari kalian. Kemudian pilih selesai. Kalian bisa tambahkan sampai 3, di sini ini baru 1, jadi ulangi dengan cara yang sama, pilih tambahkan. Jadi seperti itu, mau mengganti silakan hapus dulu, baru kalian tambah baru.